Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatasnamakan perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat. Pertama-tama menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya pejuang-pejuang demokrasi kita. Kalau dari Sulawesi Utara ada 11 orang, kemudian nasional lebih kurang ada 269. 469 orang ya, kalau tidak salah. Kemudian ada ribuan, lebih dari 4.000 yang sampai saat ini masih di rumah sakit. Mereka adalah pejuang demokrasi dan 400 lebih sudah menjadi pahlawan. Kemudian terima kasih saya kepada masyarakat Sulawesi Utara yang sudah mempercayakan Partai Nasdem berpartisipasi kepada Partai Nasdem. Kemudian terima kasih juga bagi pimpinan-pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten 15 Kabupaten Kota. Hasil sekarang ini tidak terlepas dari pimpinan-pimpinan yang ada di tingkatannya masing-masing. Garda Pemuda juga sangat membantu kami. Mereka juga turun di seluruh pelosok untuk bagaimana memperjuangkan kader-kader kita untuk duduk di tingkatannya masing-masing. Terima kasih banyak. Terima kasih juga bagi teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah yang mau menerima kritikan-kritikan yang cukup tajam. Dan terima kasih bagi kepala-kepala daerah yang sudah membantu kami dengan proses mulai dari awal bagaimana